jadi tok nembah kita akan disoal oleh Allah. Jadi tok meni kokoh teruk lagi luas sikit so. Kita jadi pua kokoh teruk lagi. Tiap-tiap orang tu kita kena kira. Ada satu hadis siapa-siapa yang beri jadi ketua, Allah Taala jadi ketua ke atas satu kumpulan orang, atas satu rakyat, maka dia tu tak ada wakil jauh untuk pendah pada rakyat. Dalam arti kata lam yang sahhu, dia tidaklah kerja untuk pendah rakyat. Allah Taala mengharapkan dia dapat masuk neraka, masuk syurga. Paling masuk syurga kalah tu. Agama lah hei tok meni, hei tok nebeh, hei tok imi, kita duk bubuk nak boleh hadiga tu pecah pala-pala. Tapi sebenarnya itu adalah benda besar, benda tanggungjawab. Kalau kita ambil tamneng, lepas tu nanti kita tak jalan, Allah Ta'ala kata haramahullahu al-jannah, Allah Ta'ala mengharapkan dia masuk syurga. Ada satu hadis juga, Allah Ta'ala yadkhul ma'ahumul jannah, tidak masuk bersama orang masuk syurga. Dia tak masuk je seorang, sebab dia tu jadi ketua orang, tak ada wakil jumpa. Agama lah, tu dari segi bubuk tamneng yang panggil. Nah, kalau kita wasa tak tasah ambil Nabi lagi. Nah, Abu Darda atau salah seorang sahabat nama Abu Darda ke apia ni. Nah, supaya jangan terima yang kata innahu amanah wa annaka da'if muni da'if, tak gerak nak jalan kewajipan ni. Tak sah ambil lah. Nah, tak sah terima lah tanggungjawab ni. Dia adalah amanah. Amanah ni nah mu akan disoal oleh Allah. Mu wak baik pada orang ni, dak wak baik pada orang ni, dak wak baik.